baru. Baru apa? Baru dingin. Ya. Tersediaan minyak seperti apa, Bu? Masih mencukupi kok, Pak. Untuk harga seperti apa? Harga ketengan apa harga? Harga grosiran dan harga ketengannya. Grosiran satu bisa yang minyak biasa yang itu 184. Kalau ketengannya udah 17.000, Mas, per liternya. Tadinya berapa harganya, Bu? Tadinya 182, 180. Jadi ketengannya masih bisa 16, tapi untuk sekarang udah naik lagi, Bu. Jadi harganya ada kenaikan ya, Bu, ya? Berapa perbandingan kenaikannya, Bu? Oh, cuma per busnya tadi naik 2.000, 3.000 aja. Oh, gitu. Tapi tingkat pembeli masyarakat masih banyak ya, Bu? Masih stabil, Mas. Namanya sembako ya, Mas. Kebutuhan pokok pasti dibeli lah. Walaupun naik, walaupun kadang-kadang masih ada yang komen, kan tetap dibeli. Komen masyarakat seperti apa, Bu? Ya, kenapa sih semua naik? Pasti gitu aja. Beras naik, sayuran naik, minyak naik, telur naik, kali gitu. Tapi tetap banyak yang beli ya, Bu? Banyak, Mas. Kita jualan kebutuhan pokok ya, Bu, kayak cabai, bawang, wortel, tomat. Ada harga yang naik nggak, Bu, dari jualan kita ini? Ya, kalau ya masih stabil sih, cuma bawang ini cabai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.